This is Channels Television's breaking news. Assalamualaikum dalam kesempatan pre-nya. Ulun ke mengbite si krek dua krek perkara teknologi dan khusus ji ke adik-adik mahasiswa. Segala ulun terkenan, ulun ke mengpulemah benda-bendanya. Nyo nak ke HP yang hana menguile. Ka expired, ka out barang, ka tinggal jamun atau ikun ka hana modele. HP ba jaro le munonya nak HP lem pribadi tapi tetak lem kuba. Supaya lebih terang jik nekala nyumpat dilikutnyo, contoh benda-benda jamun HP lain yang ka out of model. Menancit tape kasetnyo, ya nyo kaset Muammar lagu Aceh. Jadi jik cik nekala kena. Menancit lagi nyo disket ikun. Floppy disk yang mandu mata ulun. Benda yang ulun puluh banyak bunuh nakuh ulun yakin generasi milenial jino yang di Indonesia dikun generasi zaman now, generasi ABG yang lawetnya kaim tak dengar abih watak bak HP main game urung dronu biasa aja mungkin hantar mendengui benda-benda yang bunuh ulun yakin nak tak kan. Perkembangan sahabat lawet na internet dan smartphone HP Bandung benda-benda yang belum lemah benda kak expired kak luar sah lagi benda-bendanya. Bandungnya sebab nak ke model yang baru nanti HP smartphone atau compact disc dan USB bak komputer. Panut je Bandungnya nak ke sebab na yang lebih canggih sehingga benda elektronik lebih yang terbaru yang lebih disukai oleh customer oleh publik. Perkara yang ulun kemu pegah nak ke dalam konteks perjuangan Aceh, benda-benda elektronik yang bunuh jit tangui menguntung tak sat ke perjuangan. Dengan na internet, donya kau but. Lagi hana batah le. Asai na paket internet dan wifi, drone jit ne telefon pre yang ube yang galak ke rakan-rakan yang na di luar nanggron. Bahkan sangking le ji informasi, hana tak tahu le saring jino, sebab sangking mudah sat. Bukti je mudah nak ke menancip murah terubah anumi SD SMP jino kena HP bak jaro. Jadi lun depunya karena terubah anu kumunung gedo ji yang SMP ji telefon kena uluan nanggro pre lom. Ya. Pesan yang kemung lum pegah nak ke bahwa bagi dronuh yang manteng komitmen bak perjuangan bekaim nu baca buku digital dan nungui keuntungan benda-benda elektronik yang buno. Maksud yang lon begah nak ke keuntungan dalam hal komunikasi. Contoh jih nak ke jaitat buku yang jih terbaca pre jino. Buku-buku perjuangan kenerang Tengku Hasan Dirogedo na dalam bentuk digital. Na yang pre bentuk jih dalam PDF lambas sace. Cuba nu bayangkan jino nengui seminit dua menit. Sejih urung awal delay getulih perkara penerangan Aceh dengan mesin type, mesin ketiknya jaman. Nyo jik nekalan contoh dilikutnya mesinnya. Mesin type je lagi nyo. Ya. Jadi urung jaman delay getulih dengan mesin jam, mesin jadulnya ikan. Tapi tetap mengasau buku je. Ramai urung ketepu bahasa Tengku Hasan Tiro nak paduk buah buku yang getulih. Dalam bahasa Aceh, dalam perjuangan yang mensangkut paut dengan perjuangan. Ulun yakin dulu kan tepunya bah tak pi menan na jino buku yang berbentuk bahasa Melayu yang dibaca oleh publik buku judul di Aceh di mata dunianya sebuah contoh di bukunya kali mensalin dalam bahasa Melayu sehingga urang Aceh yang tinggal dalam kota-kota lagi Banda Aceh semua yang langsa dan anak muda generasi jino pergi di Sabang menancit yang hanya tak mampu bahasa Aceh jik baca bukunya supaya geturi draw je supaya tu sodro je bahasa je urang Aceh. Bukunya hanya RM50,000 saja atau RM60,000 di Indonesia. Bukunya Aceh di mata dunia yang nampak jarolonyo dibaca oleh urang Aceh yang kira-kira lagi abang muno kurang tak di bahasa Aceh. Lagi tatupu masyarakat Acehnya kan heterogen lagi nyempak pun Aceh jenis kalian. Jadi Aceh rak tunong, Aceh rak kota-kota yang biasa ditinggalkan pun nanti Sabang ramai hanam pemujuk bahasa Aceh. Baik membaca baik tulis. Jadi dengan bahasa Melayu bukunya muno je
menolong kurungnya yang hana tak jumpa saja. Ulun semenaji, ulun yakin kelemahan kita orang Aceh nak ke kurung tak membaca dan galak pegahabar. Maka aji ladum kurung tak informasi perkara Aceh baik dalam bahasa Aceh menancit yang tentang seluk-beluk perjuangan atas gupuga le tengkuasan Tirogedo. Sebenarnya bukunya tinggal duduk di kedai kopi, tinggal santai je baca. Hanya alasan le jino. Bagi drone yang kemung baca dalam bahasa Aceh, je nak kirim tu. Panuk ji, lenuk juga bawah saja jamun kacanggihnya. Tangguh untuk positif, tangguh ke segala kemudahan yang najinonya untuk tabi penerangan ke urang Aceh, terutama ke generasi muda jino, generasi zaman now ikutnya. Menyapi hana mumpu, maka lo yang takutkan nak tanya lagi generasi lost generation, generasi hana geturi do, hana geturi pun identitas do, generasi yang ikut pragmatis, generasi oportunis atau alaka lain. Asai nak belanja, dempa je, barang kapa je, tapi jawab pengen. Jadi cukup sayang menyalakan buku Aceh Bak Mata Donyanya sebenarnya sebuah bahan ilmiah untuk membantah kepada dosen-dosen atau peneliti yang getulih tentang perjuangan Teguh Hasratiro gara-gara tender, gara-gara talu tender PT Arun. Bukunya dicetak tahun 68 dalam bahasa Aceh lom. Jadi alangkah jadakan sebuah fitnah menyegepegah perjuangan Hasan Tiro gara-gara hana merumput tender PT Arun. Ulun sarankan bagi donuh dosen sama ada dosen di Aceh atau di Jakarta lain ji menyenar mulih perkara-perkara ilmiah tentang Tengku Hasan Tiro dak jet ne benar referensi dua buah pihak, benar cover both side ikun ji. Jadi perjuangan Tengku Hasan Tiro nak ilmiah kaya, nak menemat, nak advokasi, tapi gerunanya hanale. Jadi dengan jamun jino yang kacanggi, informasi yang cukup baga, bagi drone jino hana alasan le bahasa ji nepegah tua check recheck. Ya, ilun tepu jino pakan karena nalum baca pada buah jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan dosen yang getulis bahasa ji perjuangan Tengku Hasan Tiro nya gara-gara hana merempak tender PT Arun yang jelun bantah bahasa pihana spesifiknya bahasa sebuah fitnah. Pekemenan salah satu aja jenu baca bukunya. Mulai jino kajit nunggu ilmu baten untuk kain membaca, terutama ke generasi Aceh. Hana istilah telat bagi mahasiswa Aceh baik agama maupun inong. Ya, dah jut bet lali dengan game. Komunikasi jino kebit tak mudah. Oleh karenanya juga tu dan paduga kalau ulang nungui kemudahannya sehingga bagi dono ilmu hana mesti merupak ilmu bak kuliah mentang ono kedile insyaallah lu merupak kelai kita yang merupak kelai dalam acara dan gelombang yang sama hadanallah wa iyakum ajmain ma'assalam.